Saya mah rohnya mencite, pencite nanama. Yang sedih Rohingya, batur mencit sapi ya mencit orang Islam. Doakan saudara kita di sana. Jadi hati aslina ta, naya ongkos ini ta. Eh, tong ditinggali letik na, cabakan mah gedean. Nya, saya dipanggil di spora. Di mana tat? Ah, tong nanya ke anak cete. Bro, aneh para pelaku na. Dipanggil lah yang empat geng motor yang satu bersatu bersaudara itu ya. Briges, Monrek, Ektc, ngumpul. Ditanya jawabannya sepakat. Nah, itu nongkrong di mall tempat hiburan. Hari gini, kiamat sudah dekat. Zaman mau berakhir. Jawaban budak menurut Rato. Ya. Jadi Allah menitipkan agama bukan semata hanya ke ulama, ustad. Dah maut masarua. Orok, maut, bayi, mati. Numejehna wafat, preman pensiun, Didi Petet dipensiunkan. Olga Saputra di puncak karirnya wafat, Dokter Os wae dokter maot. Yolehin dokter hiru. Hati-hati ah, perasaan gak enak ah. Dokter Os ngorakene, kasep, viral, terkenal, can kawin, maot. Ternyata penyakitnya tahu gak? Mah akut. Dah yang benghar mah tuku dulu loba duit, ngirit we dahar. Isuk-isuk energen. 1500. Tiberang lapar, oke jadi drink penunda rasa lapar. Peting, proma. Benghar kan awak juga wayang. Tena naon kan? Naon. Gua suka gaya lo. Dokter Os maotna syariatna mah. Jadi ngurus kesehatan batur tengurus kesehatan di taeta paur aina urang Islam tengurus ka islamana sorangan layabqa minal Islam illa smuhu, tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja. Tapi ka aya Islam KTP sinetron, jadi nu bakal minuhan surga engke lain jelema tapi KTP. Ku sabab KTP nama is layab kominal Quran, tidak ada lagi Quran illa rasmuhu, jadi kaligrafi saja, tidak jadi hiasan hati. Walayab kominal masjid, tidak ada lagi masjid illa bunyanuhu, kecuali bangunannya saja. Bersyukur masjid ini luar biasa penuh, insyaallah subuh ge pinuh, amin. Tercekap ku amin datang ka dia. Subuh pinuh ku angin ya. Lain ku amin. Nanti pagi yang mau ikut saya sholat subuh di Griya Caraka Antapani sama komunitas NMAC, yuk nurek gabung latihan membentuk alarm biologis pakai motor teh GPRS gaspol rem saeutik ngong adan init ke masjid. Jadi motor nate jadi saksi di akhirat teh, siga sapi nu dikurbankeun eta teh kendaraan kita ke akhirat. Menta karunya anu sapi hiji ku tujuan boncengan. Pesertana nu genep lalaki nu hiji nini-nini. Si nini bingung numpak di hareup sieun ti jongklok. Ti tukang sieun morosot, akhirna digencet ku bapak-bapak sakomplek nu limaan. Si nini peureum beunta. Taun isuk mah tong hiji sapi ku tujuhan atuh tujuh sapi ku hijian gaya teh. Menang teu? Kudu kitu ibadah ka Allah. Ya mah domba segede anjing. Hayang ningaranan Epi Effendi. Jawab pilek do mana teh. Peso dicabut pingsan. Yeuh, aing milih domba tong nu pilek keur Allah mah kudu nu hade. Berarti mun domba pilek eta can manjing dipencit. Budak kene, butuhnya ngololeho. Yang terbaik, yang terbaik bikin ka Allah mah lan tanalul birratum fikum mimma tuhibun. Tidak termasuk kebaikan kalau belum memberikan apa yang dicintai. Ibu-ibu mun mikeun ka Allah nu dicintai, ai kurban teh menyembelih sifat kebidatangan dari yang kita sembelih. Kurban tiap tahun ai sifat binatang diurus wae. Kumaha ustaz sifat binatang? Tingali hayam di auran Uhud. Batur nyampurkeun jebret. Batur macok jebret dahar henteu ributnya. Kan urang ge kitu ibu-ibu. Lain di dia belah ditungan kerana dari dia. Salaki deketan batur, jebret.
Nya salah kiri SMS batur jebret. Oh berarti ibu lo bang ada daging ayam. Kasipatan ku sifat ayam. Kalau memang kita paham agama, tidak termasuk kebaikan sebelum memberikan apa yang kita cintai. Itulah yang terbaik ama. Ibu cinta ka salaki? Sedekahkeun. Nah ustaz jadi kadinya, ini akhlak. Kan temana araknya. Akhlak remaja. Non arak teh. Arak remaja. Masa kini ya, kekinian ya, ke masjid. Jadi Islam itu terbangun dengan akhlak. Dengan humble. Mengajak, tidak mengejek. Setuju? Merangkul, tidak memukul. Setuju? Membina, tidak menghina. Mencela, tidak mencela. Mencinta, menyayangi, tidak menyayangi. Kieu satu bersatu bersaudara. Ngeunah. Ini Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi itu kalau perang ya, makasih ada dari BFC Bandung Fighting Club di sini, Rimbil, ada dari Azikro Bogor, alhamdulillah ngaja datang. Ya, Rasul dulu kalau perang sekali nonjok mati musuh. Berarti gagah Rasul teh. Tapi reka masjid di Ciduhan mah diludahi. Rasul enggak membalas meludahi, lain teboga ciduh catet. Gak penting bingit gitu loh. Ciduhan, serot. Lawan tong, lapet. Loba mana ciduh jeung hujan? Nah, teu nyeri hate ku hujanan. Tapi ka ciduhan mah nyeri hate karena kolbu. Kalau kolbunya sehat, ciduhan bae teu apaleun. Isukna ciduhan deui, lap ku kanebo. Isukna ciduhan deui, nya kumah lah. Pas nunyiduhannya yang ngeludahinnya sakit, pertanyaannya adalah siapa yang pertama menengok orang yang meludahi Rasul? Jawab dari jumaahan. Rasul. Taeta puncak akhlak mah nanya kanu ngewa, mere kanu ngore koret sanggup teu? Rasul di ciduhan teu ngalawan coba mun harita Rasul na Ustaz Epi. Poe ka hiji ciduhan crot. Teu ngalawan da ningali badag. Sabar. Poe kadua di ciduhan crot mawa kanebo. Poe katilu ciduhan yang geus lah da apa janggung badak. Pas ngadenge nu ciduhanna gering nanyakeun urang, kemana euy nu istiqomah nu biasa nyiduhan urang? Teu damang cenah Ustaz. Saat itu Rasul menengok dengan humble-nya. Tapi nongokna Ustaz Epi bakal beda karena bukan Rasul. Kunaon bray? Nyiduhan teh teu istiqomah. Beak ciduhna. Butuh ciduh sabaraha tengki. Telepon Mbah Tatang. Ya. Rasul bukan begitu. Dicabak, diusapan, didoakan. Ternyata bukan muslim. Sampai akhirnya masuk Islam. Tahu kasus Rohingya? Kenapa mereka tertindas? Karena minoritas. Di surat Al-Buruj ayat terakhir. Tidak disiksa kecuali masalah keimanan. Tapi kenapa? Kurang keras? Ya. Saya bingung dengan ibu-ibu. Dikerasin, KDRT. Teheras, ngambek. Kayak orang jelang lah tuh, Bu. Ambil heras. Siap, Bu. Bingung kok AWW mah. Katanya tidak suka kekerasan. Tapi muntah keras, ngambek. Ya. Tapi perempuan itu diciptakan luar biasa. Bapak kalau punya masalah berat, bawa Pak ke perempuan, pasti selesai. Kenapa? Karena perempuan selalu benar. Eh jika kasih tukul, iya. Kembali ke lab. Ini ada empat mata ya. Tuh pohon deui ya, si ibu. Aduh ngebahas beras. Sampai di mana tadi sih? Oh, Rohingya. Ngeri. Tapi TV memberitakannya hoax. Itu bukan masalah agama, cek salah. Mun masalah teroris, banyak orok teroris. Orok dipencit, AWW diperkosa, dibunuh. Hati-hati ya, perasaan gak enak. Maka negara kita
menguatkan Bhinneka Tunggal Ika. Saya baru mengerti kenapa harus Bhinneka Tunggal Ika, lain Bhinneka Tunggal Teunggeul. Bapak baru dak BFC. Ya. Karena mereka di sini minor. Kalem Islamah rek cicing yang sesahage moal enggak ganggu, setuju? Islam tidak pernah mencari musuh. Tapi ketemu musuh, sorry to say, kudu lari. Betul tidak? Kadoakan saudara kita yang di Rohingya. Urang mencit sapi, itu mah mencitan dulur urang, ngeri. Myanmar, hati-hati ini bukan berita hoax. Saya kemarin ngupload terakhir, akhirnya apa? Error Instagram saya. Padahal follower orang lumayan. Gara-gara ngupload eta video Rohingya nu dianggap hoax. Hati-hati, saya ingatkan muslim Indonesia jangan terlena. Hiji mangsa mun eueuh kegiatan jiga kieu dikitukeun jiga di Rohingya da eta. Maka berjamaah. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini. Allah bahagiakan kita. Nyeri hiji nyeri ka kabe. Satu bersatu bersaudara. Ngahiji moal pahili, papisah moal jadi dua. Urang mah moal dijajah moal aslina. Nah, da teu dijajah ge hideung urang mah. Tong boro jeung batur jeung dulur sorangan di aradu. Aslina jika domarek dipencit. Eta babaturanna keur dipencit. Ngadu we. Ngadu tanduk bener teh. Nu hiji ngambeuan bujur bikang. Cing teh eta babaturanna ya. Ya domba ngobrol malam takbiran jeung sapi. Sapi teh ngambek ka domba mimitina mah. Ganeng sia teh. Ternyata saya mah ngerti bahasa sato. Dimun malam takbiran domba teh anu wirid, anu nyanyi. Tanu anu ganeng mah anu nyanyi teh teh. Mun disundageun mah kieu nyanyina teh. Malam ini cek doma malam terakhir bagi kita cek sapi teh ganeng mak ya nah da, ganeng mak da doma mun anjing mah ganeng nying stres mang cek doma teh urang suka naik di pencit ngeunahnya euy jadi hayam cenah saya mah tara dikorbankeun cek sapi teh lain sapi ependi tapi na. Cek sapi teh tong sirik ya, urang mah geus takdir jatahna keur ibadah. Sing ikhlas we. Heuh urang mah sirik we ka hayam, hayam mah tara dikurbankeun. Babi ngilu komen. Nya sapi penek. Babi ngilu komen, matakna jiga aing tong asup Islam jadi tara dipencit cenah. Ganeng anjing cenah. Aing mah teh ngobrol jeung lain Islam. Lalu ternyata hayam nu disirikan ku domba teh lebih tiheula dikurbankeunana keur konsumsi panitia kurban. Cek sapi teh tuh nya tong sirik, paeh mah teu bisa diukur ku perkiraan. Yang jadi masalah bukan kematiannya, akhlak kita seperti apa sebelum mati. Aya nu maot keur nguseup, Pak. Renjing sinan nguseup. Bek rek nguseup mah. Aya maot ka bentot gurame. Paeh. Lain nyalahkeun gurame, ajal mah datang di dinya. Karena Izrail setiap detik ngontrol ngecek kuota usia kita seberagi gade yuk si Irin. Waktu Oga Saputra berobat ke Singapura kita yang selamat mung maut. Tapi kan Izrail Jakarta nelfon ke Izrail Singapura soal kata kadinya soal gak kullu man alaiha fan semua akan binasa betul? Kullu azal musamma semua ada masa expirenya. Kulun nafsin daikotul maut. Hati-hati mang, perasaan gak enak. Jangan merasa cantik, gagah, ganteng, ahli olahraga, sok ngiluan jumbah reupeun borma. Sehat. Syarat mati tidak harus tua dan sakit. Betul tidak? Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Maka jawaban yang dipanggil diaspora tadi, kunaon ka masjid? Jawaban mau berakhir pak, karena kiamat terbagi tiga. Satu, kiamat wusta, kiamat pertengahan dengan banyaknya bencana. Seperti di Rohingya bencana eta, dipencit berjamaah. Ya, terus kiamat sugro, kematian seseorang, jelema nincak tikotok maot. Da tikotokna ya boman di Al-Aqsa. Jelema ngorong maot, da ngorongna kulinggis. Ayah jelema keur moyan maot da moyan ana rea kareta atuh make headset. Misteri kematian itu misteri sebab
tempat, waktu. Coba kalau mautnya di masjid, husnul khotimah. Walaupun belum tentu alus mana preman maut di masjid jeung ustad maut di Saritem. Jawab. Preman maut di masjid. Wow, jeung premana. Apal mautna kunaon? Mau ampli ka setrum. Kan ngamari ge aya di Bekasi nu salat mawa ampli di duruknya. Hati-hati, ustad maut di tempat prostitusi mungkin keur dakwah. Tong berburuk sangka, bangsa kita hancur karena tergesa-gesa menyimpulkan. Kalau jelema ngebut, susul, carekan, kela. Kunaon mana yang ngebut? Daripada enak motor sana. Kan menyesal. Cacak-cacak, kahadean, kagorengan, kahadean ge, tergesa-gesa mah jadi asik. Sholat, kenapa banyak terjadi kerusuhan? Karena diakibatkan sholat rusuh. Rusuh sholatnya, banyak kerusuhan. Aslina, tidak rapat sholatnya, banyak perpecahan. Ngestengah gubuka Nabi. Maka luruskan dan rapatkan. Tunggu bahasa Arab, bising tengartiin. Mula masuk A-Araban lah. Saw-subuhakum. Berarti itu jelas. Ada yang ngerti, saur. Saur. Nggak sih, luruskan dan rapatkan. Mun barudak ayeuna mah saya mau memimpin barudak sholat, barudak jalanan. Rapatkan dan rebonding. Ngerti ya? Luruskan maksudnya. Gaul kan gaul. Ya. Penyebab kehancuran itu orang tidak mengindahkan sholat. Malam tantahu sholatuhu anil fahsya wal munkar lam yajdad minallah ila bu'da. Barang siapa yang sholatnya tetap dilaksanakan tapi tidak mencegah kemungkaran dan fahsya, bukan dengan sholatnya itu mendekatkan ke Allah ila bu'da, malah menjauhkan. Na'udzubillahi min. Ini yang dimaksud pawailulil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Karena hilang rukun di dalam sholatnya. Rukun apa Ustaz? Rukun tu'maninah. Rukun tenang. Sementara yang dipanggil oleh Allah kelak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang itu bukan dengan banyak uang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Cantik, ganteng bukan penyebab bahagia. Kamu muncul tercantik yang terganteng. Cantik, ganteng tuh relatif. Nu mutlak, nu goreng. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money, everything is nothing. Tapi itu bukan duit, liur oge sih. Lamun bahagia aya di duit. Mua aya nu ngajeleng ti get away meureun kamari. Eta dua orang anak perempuan cantik adi lancek berjamaah bunuh diri. Kompak. Mantap orang dia ngeseh cicing di dia ngenahin komplek mah tong sok gagayaan buka duit leuwih meuli imah di apartemen. Saya nyatakan enggak usah lah, enggak usah lebay. Nah, ustaz juga nu ngaharamkeun henteu ngan ningali kamari nanaonan. Teu nanaon ngan nanaonan, geus tong meuli imah di apartemen. Nah, ustaz mahal. Terus awas tukang cuanki. Mun lip paeh capek lempang. Teu wae jeung tatangga hese popoe. Tapi kan fasilitasna ustaz aya kolam renang. Alah kolam renang ye jelema masyarakat. Buktina eta dibelek kolam renang ngajana kolam beton. Atu bubu. Vokalis Linkin Park bunuh diri. Ranking dan rating tertinggi kematian disebabkan bunuh diri hari ini menduduki ranking pertama. Kunaon ieu jelema? Teu bahagia. Teu bahagia mah satu jalan. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Lawan tenang mah tegang. Kenapa tegang? Karena jauh dari Allah. Kalau cacing bahagianya di mana? Di tanah. Kalau burung kupu-kupu bahagia mereka ketika terbang. Kalau ikan di air. Kalau manusia di mana? Di agama. Tong sok lebay ibu-ibu keur ngurus taman aya cacing, karunyanya cacing di taneuh wae cina outbound ah kana bubur kacang. Bubur kacang geuleuh cacing pae. Manusia ingin bahagia jauh dari agama, mimpi keles. Banyak yang stres.
aslina. Maka beruntung kita masih peduli ke agama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau merasa kemerdekaan yang Allah beri kemarin hari 72 tahun yang lalu itu belum merdeka, baru dihantar ke gerbang kemerdekaan, belum masuk kemerdekaan. Di mana merdeka na? Ki ihwae mayat 2000. Ngising 3000. Ki ih ngising gocengeun. Apa bukti kita belum merdeka? Mungkin ini cara kelan. Sok ngaku. Habit kita sama. Ku naon sih mun kieu diceklan? Sian lepas. Merasa tidak aman, lepaskeun. Jika ke umroh, da teu di sidi ke umroh. Kitu we. Dibiarkan bebas. Bebas. Lepas. Sapopoe di tanah air bertahun-tahun di penjara stres nepi ka galing atuh. Cuma yang galing mah teu kudu ka salon calanaan we. Takeur ihram mah dilepaskeun eta teh. Si wiper teh bebas. Nepi ka saya hayang nyabak Hajar Aswad. Jelema jarangkung badak, mungkin enggak ya aku pegang Hajar Aswad. Tapi ah, fa idza zamta fa tawakkal 'ala Allah ah, ikhtiar we ah. Teguhan nyamangnya, orang yang nyoba Hajar Aswad, bisa gitu tad. Ya, nu leutik mah sok boga kaleuwihan. Nu penek mah sok pinter, na. Sirahna deket kan nu beuteung. So, terus Ustaz kumaha carana yang nyoba Hajar Aswad cicing tungguan. Kan itu jarangkung badagnya. Asupnya langsung, bismillahirrahmanirrahim. Set! Tidak lalagor karena mik. Jedak, jedak, jedak. Karena iya, karena iya, karena iya. Sakabeung ana ieu ah di kitu we. Asa korma buruk. Kaluar deui 5 menit. Sat geus, geus tah. Sengit aja Aswad. Sat anage nurutan Ustaz sok. Sat nurutan jurusan tadi urang mah 5 menit saya teh 3 menit geus balik deui. Alhamdulillah Sat cenah. Kitunya Hajar Aswad teh bie cenah. Ah sia lain eta. Salah nyabak mereka. Artinya naon? Bebas we di ditu. Di dieu di penjara teh. Sok kunaon mun geus kiih ngabari gidig. Can merdeka berarti merasa tidak nyaman, tidak aman, menghantui. Mete ngabari gidig balik ngaji aya mah diamalkeun. Biar kitanya tidak mistis mun kacai malam Jumaah sok aya ngabari gidig entong musyrik kurut bulu pundukna. Jadi mah ngabari gidig. Sok bener teh. Kunaon mun geus kiih sok ngabiri gidig. Eta teh kunaon dina Islam berakhlak kalau masuk WC itu harus baca doa kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaits. Tos arapa ngantara diamalkeun. Kenapa harus berdoa seperti itu? Apa itu artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan betina dan setan laki-laki. Jadi nu asupna lalaki, nu asupna betina. Sok ngaharewas juga spisu. Karena celi bade sarang eena moa. Moa. Sok beda lalaki jeung awewe mah. Kunaon lalaki hitutna tari. Karena deket kan umik. Bener teh? Ah cina ibu-ibu ge aya Ustaz nu itu tarik berarti deket karena ampli. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqan. Sempurna seorang beriman itu kalau akhlaknya baik. Maka tong riweuh lah Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Akhlak bukan hanya di pakaian, akhlak dari perilaku. Ka WC nu kenca heula, ka katuhu nu ka masjid nu katuhu heula ulah tibali ka masjid nu kenca heula geus nganggap masjid WC tah ka WC nu katuhu heula paingan bertah di WC teh bari ngapalkeun Quran di cileupeungna teh. Entah hati-hati memilih pemimpin, mun rek milih presiden, menteri, wali kota, tanya lah doa apa teh doa asup ka WC. Mun leutik teka pikirkeun kumaha nu gede, ngahayal teh. Maka Nabi khawatir kabeureuyan mah tara ku cucuk munding tapi ku tulang peda. Yuk belajar lagi yuk, doa bercermin. Sok mun ngeunteung teh teteh saha teteh? Nu jadi enteung teh saha?
nu katuhu jadi kenca, nu kenca jadi katuhu. Saya mau nelfonnya, banyak yang komen, Ustaz suaranya kayak yang sudah tua cina. Pas ningali kieu mah juga geus maot koplo. Sok bercermin apa doana? Allahumma hasan tahalki apa? Allahumma hasan tahalki fahasin huluki. Ya Allah, baguskan penciptaanku, akhlakku sebagaimana Engkau baguskan penciptaanku. Diajar nukar itu biar tahu diri. Pas ulin ke kebun binatang, ngarendeng yang kandang mana wae memang gagah. Urang teh gagah. Henteu aya kasep mah Ustaz Epi mangan payu. Daripada nu aya di dieu GGM. Ganteng-ganteng mubazir. Kasep tapi teu payu. Nah. Nya sok kasinggung teh nu sok ngondang termasuk orang Giri Mekar teh. Mun butuh saya tong riweuh nanyakeun ka teh Ani. Ya. Ya, nanyakeun ka teh Ani. Ayo tarif Ustaz Epi seberas saja, memang orang odong-odong. Saputeran 3.000, nges tong riwe. Ah, da iya maksa wae nanyakeun tarif AA, nah maksa. Ah kan ayeuna keur naik daun, cenah bejakeun nyebut aing hileud. Catet ya, aku gak pasang tarif. Oh iya, masalah sotmes saya agak keganggu. Kemarin aja pas ngupload rohingnya, jadi riweuh. Jadi banyak seperti dual akun gitu. Terus banyak uploadan pengajian, iklan yang hilang. Terus Facebook ada yang nge-hacker. Terus ketika saya klik Play Store, itu muncul banget saya loba. Bisingna kieu bu, ada yang so mengaku manajemen Ustadz Epi lalu menentukan tarif, minta DP. Ustadz Agim pernah dulu, Hanan pernah. Hati-hati ya, tarifan Ustadz Epi. Makanya saya prinsip, orang mah tuh butuh amplop, butuh esina. Saat kau ngebahas esin nanya jumlah, nah tuh stong ribu lah. Dakwah terek nepi kumaha dihargakeun mah samanan kolilan, ditukar dengan harga yang sedikit. Tapi kan Ustad oke bo, jelema boga pamajikan nih ngerti. Iya, mun urang nangtukeun tarif, iya akhlak. Urang bisa nangtukeun sajam 5 juta, jelema rek mere 15 juta kahalangan ku ketentuan eta. Nya, bener teu? Bebas we jeung saya. Nya. Ustad tong ngajualan ayat ku harga saeutik, saha nu ngajual ayat teh? Mun Anda menuduh saya ngajualan ayat ku harga nu saeutik, bayar sing mahal atuh. Jadi ulah memutar balikan fakta. Lieur nyaho jadi ustad teh mantak begang ge. Jadi mun Ustaz Epi lieur nerangkeunana tong egois, ustadna lieur teu heula. Nyaon teh kitab ustad? Kitab taharati, kitab butuh teka harti. Gundul nyaho. Ibrahim teh eueuh jabar jeberan. Ibrahim dibaca ubar hayam. Kaipa Ibrahim keuyeup ubar hayam. Lieur matak tarangna lega. Bukna murudul, kudu maca kitab gundul hese dijenggut. Nu jabrik wae teu kajenggut. Diterangkeun ka Don Baraeud, jabak kitabna jutaan. Entak mun Ustaz Epi nerangkeun lieur hampura nya urangna lieur teu heula. Jadi kumaha tuh Ustaz, urang diajar lieur berjamaah wae ayeuna. Ame ningali nu lieur teu? Aya tukang korsel ongkek aya. Moal, karena biasa lieur. Nu lieur mah nu naek korsel rek ongkek wae mayar. Yeuh, di luar kenyataan sudah begitu memusingkan. Yuk urang diajar pusing di jero masjid. Amen ningali nu pusing teh teu pusing ting, da biasa lieur tapi lieur bener urang mah. Lain ngali lieur diri. Contoh. Kunaon salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat. Teu kaharti kan? Cek logika mah aing keur menang arisan. Nya, semangat. Salat subuh teh 2 pada isuk-isuk seger keneh duhur keur haroream 4 kuduna mah cek logika mah nya duhur 2 subuh nu seger pret ah eueuh 2 wae keberangan kok ngajago nya
Ayeuna loba aliran anyar salat duha make kunut. Tong jadi fitnah tanya, naon mang salat duha make kunut? Salat subuh kabeurangan. Aya deui jelema teh, mang kemari salat ayeuna henteu fluktuatif kumaha ya teh? Salat Daud tad cen. Salat Daud cing teh. Kan saum Daud getad kamari saum ayeuna henteu. Eueuh koplok salat Daud. Jadi ngarang sarangna. Aya deui nu semangat. Salat subuhna 8 rakaat kata orang Jawa. Mas aliran naon deui ieu? Salat subuh 8 rakaat jawabannya teh simpel jengker isuk cen. Orek jengker isuk pe dirapelkeun. Lain kitu Pak Ustaz, 2 wae halus koma 8. 10 atuh Mas kagok gaplehkeun cun. Teu bisa. Tah kan lieur eta teh. Nya. Ayeuna hitut batal. Hitut saeutik batal? Batal geus wudu mah. Hitut gede batal? Batal. Hitut jeung bukurna? Batal? Lain batal omeh. Teu kaartinya. Tapi ku iman mah beres. Hirup teh teu kaartinya. Rek kamarana atuh gaya nepi ka masjid kosong. Ngong adan ka don edan. Aya alas salat dijawab ku insyaallah. Laolah. Loba ngomongna jiga nu bener. Yah, mang ngaji mah. Ayo kadinya. Ngiri Mekar. Ah, alhamdulillah sad. Apa eta mah masjid di pondasina, masjid eta mah. Nah, cicing wae di jalan. Alhamdulillah tara kagoda kunu ngaji cenah. Alhamdulillah tara kagoda kunu ngaji. Ayo atuh teh ieu ngiro kajian. Mungah sieun ria koplok teh. Teu ngajina wae ria. Komo ngajina nya? Urang mah ah rek ria rek teu ngaji we da proses hirup mah nya. Moal geus loba kitu nu ngaji ria, loba sia. Sok mun ngaji nyaroh handphone. Urang sempet GR ta ku jamaah nu kikieun nyaroh handphone. Sugan teh ngamera urang. Pati ngamera manehna sorangan. Kaciri tinu letahna digegel. Naon dagang letah online? Nyeri awak teu caption teh. Nyeri awak teu update status teh. Rek kikituan wae. Teu naon kan? Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Nepi ka salat nyeun status jangan ping aku karena aku di rakaat kedua edan tuh. Berarti tiap ganti rakaat, tiap ganti sampai babaturanna arateu aslina mang eta keur salat. Mane teu percaya mah aing salat ngabohong ye foto urang keur ruku. Nyeri awak teu nyeun status teh sampai status nyeri awak nage distatuskeun badanku nggak enak pret. Lalu babaturanna komen mana yang badan ngeunah mani kumasako. Teu naon kan sok ieu ge loba nu nyeun status sedang mendengarkan kajian Ustadz Epi Effendi dalam kurung Ustadz EE. Atuh jadi chatting keur ngaji teh ya akhlak di pangajian. Atuh Ustaz Epi di dinya. Nah, teu diupload di Instagram sia lucu maneh. Keren maneh, leutik si awakna mah. Tapi jadi chatting. Tanu kitu mah ngajina teh ngaji brut. Ustaz ngomong ya chatting. Ustaz ngomong popotoan. Teu nanaon, nanaona. Dicare ka pangih era meureun nya. Simpen handphone, nali-nalikeun jilbab babaturan. Momen anu nunutan. Ceu-ceu. Situ rek ngaji, rek sare. Tingali nu mana? Itu nu tiungna nyengsol. Ceu urang mah rek sare mah di imah we nya. Teu meunang teteh. Arateuh mun teu ngomongkeun batur teh nya. Entak saya mah kaluar di grup WA naon hambur batre. Bung pang bung pang bung pang segala di komen. Hati-hati ah bising maot keur kikituan. Akhlak. Loba mana nyekel handphone yang nyekel Al-Qur'an? Jujur. Saya kemarin di lempangan di BEC. KB apa? Sat naon juga istri ka tuh pulang anting wae. Heueuy, nangan handphone. Lain nangan Qur'an wae handphonean. Oh, atuh tad aya ge handphone
ayah Quranan. Hati-hati ah, handphone ayah Quranan kabawa ka WC kan ayah Quranan. Jadi teberkah wahyuna. Baingan hafid di mana-mana tapi masalah tidak selesai. Nuji'at fi barakatil wahyu la yabqa minal Quran ila rasmuhu. Does not every minute practical life give to the lie of your theory. Manusia yang beragama teori saja. Religion is opium. Why? Agama menjadi candu karena dibaca tapi teu jeung artina. Bener teu? Loba mana nu maca jeung nu henteu kana Quran? Alhamdulillah, faham, sadar. Aya nu maca dibaca tadi jeung artina teu. Loba mana nu maca jeung nu ngartikeun? Loba nu maca. Hayu ceramahna mah jiga nu nya. Qul huwallahu ahad. Demi waktu, bener tuh. Tarik tepuguh. Loba mana nu maca jeung nu henteu, loba nu henteu. Aya nu maca aya, loba nu mana nu maca jeung nu ngartikeun, loba nu maca. Aya nu ngartikeun aya tadi diartikeun, loba mana nu ngartikeun jeung nu paham. Loba nu ngartikeun saeutik nu paham, loba mana nu paham jeung nu ngamalkeun, loba nu paham debatable. Sampai loba masjid kosong gara-gara bung aing mah ka masjid ah darebat wae parebut atahiyat nu hiji diutek-utek nu hiji henteu nu hiji ngusap beungeut nya ilmu eueuh jeung ngomong kieu heuh bid'ah nyaho ngesolat ngusap beungeut bid'ah bihan keher aing lain ngusap beungeut kana bid'ah rieun ningali curug sia utek-utekan. Tah eta nafsu lain ilmu. Ku ilmu mah beres. Kunaon mane utek-utekan? Al-muthbit yatlubu dalil. Ini akhlak dalam kehidupan. Nentukeun suatu teh kudu aya alasan. Kunaon gagaro? Kunaon nginum? Haus. Kunaon dahar? Haus. Teu aya di urusan dunya. Ge aya alasanana. Eno urusan akhirat. Kunaon? Nya. Maneh wudu rek salat. Ayo sholat mah menang wudhu, tapi ayah jelema sholat, itu tulu we sholat. Saya kajebak. Ya, aliran naon deui maneh. Sholat kadengi itu tulu we sholat. Ke sholat nangge ngajawab, bae we da teu wudhu. Jadi nu bener teh urang si eta. Si eta ternyata keur latihan sholat. Tuh nya, sakapeung mah bener teh pabeulit. Contoh deui. Ya nu utek-utekan curugna tanya kunaon utek-utekan tong dibid'ahkeun. Oh saya dengar dari pengajian bahwa Rasulullah ini ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuharikuha dari Wail bin Hujair. Kalau atahiyati tahrik cek anu ningali aya nu teu ningali aku mendengar Rasulullah dia berisyarat tapi la yuharikuha tidak digerak-gerakan. Beda pendapatnya. Berarti nu teu digerak-gerakeun meunang, nu digerak-gerakeun meunang. Keur saha eta ngagerak-gerakeun curug berisyarat keur nu aya curukan. Mun aya curukan tong diganti ku curug nu lain. Curug duanana eueuh ganti ku sirah. Sirah nyeri ganti ku nu lain. Kapangi geura ngaji mah? Maka ka masjid heula. Cuman ahlak ka masjid. Kudu apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kaki yang mana dulu? Salat dulu dua rakaat. Jangan dulu duduk sehingga kita salat dua rakaat. Tanya teh leungit di pemuda Islam teh. Ya mah ngariung di masjid disukene geus namru di masjid teh hanas bahagia urang teh. Kenaon mang di masjid disukene alhamdulillah urang ye pemuda hijrah ye geus halijrah ti imah ka masjid. Mohon ah ngiring ngecas cenah koplok teh. Tapi alus-alus cek saya teh minimal ngecasna syariah. Tak saya mah di lobaan masjid teh casan. Manehna keur ngecas ngong adan mah nya teu maturan ngecas di masjid. Bukan itu trik dakwah, mengajak bukan mengejek. Saat cenah tuh masjid teh make wifi sok di wifi-an. Masjid saya pinuh, alhamdulillah pinuh. Kunu newakan Pokemon. Kunu chatting. Nya minimal ngong adan dua jajar meunang. Sok dibikin terbuka masjid. Emang paling nyeri hate mun geus ka masjid dikunci masjidna. Sampai saya dituduh maling satu ketika di satu perjalanan abus ka jendela teu kuat hayang adan.
edannya sakawa. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang stay on the track, on sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku... Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Baheula ningali akhwat, sok teu kuat. Hayangna mere coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad. Sekarang sorry to say, akunya udah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Kenapa? Lain teboga duit. Kan ngesariat, temenan sembarangan. Siapapun akhwat yang memikat semenjak aku taubat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi dia seperangkat alat sholat. Ya iyalah, nun mati ketemu ba aja ikhlas, masa aku ketemu dia gak ijab? Nikahi aku atau tinggalkan? Karena cinta tidak cukup dengan hanya menyatakan, tapi harus mampu menyatukan. Cinta tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Tapi cinta harus menunggalkan. Ya, maka life is a choice. Nikahi aku atau tinggalkan. Rek itu aja hirup teh. Sekarang wintan ya. Allahu Akbar. Kiamat sudah dekat. Paingan kiihna dicara kelak. Berarti beban. Lepaskan. Perempuan jangan terjebak mitos. Kalau suka sama seorang dari ikhwan, nyatakan saja seperti Khadijah menyatakan cintanya kepada yang disukainya. Ya mitos, mantap. Lola, loading lama, buffering, bawa perasaan garing. Tuh kelompok kejora tuh. Kelompok jomblo ceria. Rek itu wae hirup teh. 1 + 1 = 2 dalam matematika. Dalam kenyataan kehidupan supaya bahagia, 1 + 1 = 2. 1 aku, 1 kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Benar gak? Sok nyatakan untuk menyatukan. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kamu. Kamu. Ada kotak, berapa sudut? Ada segitiga, berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir. Berarti kan, sorry aku gak mau jadi benda yang tiga tadi. Ustaz maunya jadi apa? Lingkaran, biar gak ada putusnya sama kalian. Silman, koto, aka. Sambungkan silaturahmi. Jadi, sadulur, salembur, sakasur, sagubernur, sajalur. Ulah dapur, sasumur, sakasur. Di akhirat teu sajalur, gara-gara teu akur. Ya, maka akhlak itu dibangun. Maka Rasul mah dakwahna nepi ka urang. Dakwah mah lain ku hulu, lain ku huntu, ku suku. Lain ku sirah, lain ku letah, tapi ku lengkah. Terima kasih kehadirannya di sini. Dapat ilmu akhlak. Ustaz, ai akhlak naon? Akhlak mah daripada kholako. Kholako itu diciptakan. Manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi akhlak mah lain budi pekerti. Mun budi pekerti mah insting. Mun rek diajar budi pekerti ke orang Hindu. Tangkal wae dierokan. Aslina sok di Bali nya. Kurang aku Islam tapi teu arif. Karena teu paham akhlak. Kiih dijeun tulisan. Where Epi Efendi. Baheula keur jahiliyah. Tangkal di kiihan well. Pikir sing jauh atuh tadi dia penting na ngaji teh. Handapkeun tangkal teh aya keluarga besar sireum. Kumamun keur hajat ngawinkeun anakna. Di kiihan pangantena palin. Weddingna ancur. Jupa-jupana bahe. Baso tahuna buhangseur. Sok daek teh keur kawin ka hujana. Kurang mah aku Islam tapi akhlakna bejat. Aya cucunguk keur nangkub tangkarakeun. Kikieun. Kumaha mun cucunguk eta rek ngajemput anakna sakola sok. Anakna dihareup nungguan, hareupeun sakolaan. Pas satpam kemana si mamahnya? Ku urang ditangkarakeun. Sok
Eta teh diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti aslina. Miskola darratin khairayyaro. Wa may ya'mal miskola darratin sarayyaro. Mantap saya mah semenjak hijrah ngaji ningali cucunguk nangkub tangkarakeun. Eta teh atuhun pisan bretek poho meureun nganuhunkeun. Nuhuna. Jadi dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Kamari tah nabus damri. Coba tengah poe. Sarebi mah kan humble-nya. Jadi mun eueuh mobilnya naik ojek. Eueuh ojek naik damri ge jadi. Kadang saya mah sok salut ka diri saya sorangan gitu. Dan saya mah terkenal atuh si bapa wawuhun, si mama wawuhun, adi-adi wawuhun saking terkenalna. Pas naik damri ge Son Epi kersaan cenah seret-seret nyatana naon lah mencoba belusukan gitu. Tah abus kana damri cirik budak setengah jam di Cicaheum ka Kosambi eueuh nu peduli. Iya, iya. Kunaon saya teh ngageser. Bu, eta murang kali ngagandengan. Eh Ustaz Epi mohon Ustaz, hoyong nenen cenah. Kasihan atuh Bu. Ustaz hoyong kali. Ustaz eta murang kali. Ustaz itu aya seratan cenah, dilarang mengeluarkan anggota badan. Eh, ibu sok salah pengertian. Eta mah ulah leungeun kana kaca. Kamari ge anu buntung kieu leungeunna. Jadi itu aya beus damri nyabet dikitukeun ku nu buntung bari ngomong untung buntung, mun buntung buntung. Nu buntung ge untung. Tah maksana eta bu tutupan kacana ai masihan nenen komong ka budak ngaganggu batur sok da ibu mah dikerudung atuh. Nganggo acuk kurung lebetkeun budakna ka jero jilbab. Tapi ustaz ulah ngiring moal. Sok gandeng sabeus. Sok abi mangpeun. Asupkeun budak jempling tuh ku jalikeun indungna mah. Meureun budak teh asa kajasaan nya. Ustaz Epi mah kan enggak begitu hits ya. Tapi orang hits mana yang tidak kenal dia? Orok wae wawuheun. Pas keur nyusu we. Meureun asa kajasaan da budak teh kaluar tina kerudung teh. Ah ngaleut ah. Sok. Sama susu ABC. Indung maka anaknya luar biasa. Nuker letik disumput-sumput ku budak mah ele. Mata kawas doraka ka indung mah kedua sanggeus doraka ka A. Dikutuk langsung tingali perjuangan seorang ibu. Maka akhlak harus dipahami ya. Hati-hati letah lengkah tangan ulah salah lengkah salah lampah nantinya jadi resah gelisah gundah gulana disebabkan pegat silaturahmi tinu hidayah. Saya punya budaya kalau ngaji enggak boleh searah. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Biar lebih eksplor. Sok, mana MC yang mau bertanya? Tiga orang saja. Sok, yang mau nanya? Akhwat, empat lah. Akhwat dua, laki-laki dua. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Sok yang bertanya, ada tiket umroh dua orang plus Eropa. Pulang pergi jalan kaki. Sok yang mau nanya, ada dari Ahwat, Ikhwan. Oke, boleh berdiri. Sing tarik WA, gak gorowo kak. Dari... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemuda ya, suaranya keren. Dari mana siapa? Gunawan dari? Sekemandung di atas ya. Ya Kang Gun, apa yang bisa saya banting? Siap. Mau bertanya apa? Oh, ya udah tuh. Ya, lihat aja di YouTube. Bagaimana perjalanan hijrah Ustaz Epi boleh? Ingat mati ya. Ketika Uje pulang ngaji nabrak tembok terus wafat di sana saya terhenyak. Ustadz wae maut. Saya dulu orangnya stres. Sebelum nikah gaji saya 15 juta. Stres jadinya duit loba apa gak butuh. Tapi masalah hati tidak terjawab. Lelah hati aja.
Kemajikan mantes. Imah boga kendaraan punya. Tapi hati enggak terjawab resah. Dulu saya DKM, diskotik, karaoke, massage. Sekarang dekat ke masjid. Tidak ya. Saya sampai bikin lirik tuh. Kalau saya jawabnya dengan lirik ya biar simbang. Jadi ada pengalaman pribadi, saya tulis lirik, tapi saya enggak terbitkan album ini karena Andi Rip terancam mun saya muncul. Nyek. Jadi ada satu pertanyaan ke dalam batin. Tidakkah telah kau dapatkan sebuah pelajaran berharga di sepanjang titian hidupmu? Itu pertanyaan buat saya dalam renungan. Urang teh umur ngesakieu sagala pernah. Tak henti kau kejar duniawi tuk sekedar penuhi nafsumu. Sadarlah hidup hanya sesaat. Pikir-pikir dunia mah geus dijamin, akhirat nu encan. Ujian dunia mah dibere tanggalna tapi teu dibere jawabanna. Ujian akhirat mah dibere jawabanna tapi teu dibere tanggalna. Sampai pada akhirnya saya bertanya, saya harus hijrah. Sampai kapankah kiranya mata hatimu kan terbuka hingga akhirnya dirimu, kadiri saya teh, dapat temukan hidayah. Loba baturan maut keur memotoran keur perang, nah urang dibere hirup keneh. Oh ulah mati konyol. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Datang we kasih mama mah happy kunaonnya. Stres tapi tetenang hati. Ya iyalah cek si mama teh. Firaun gepi benghar. Salabah ge benghar. Yahudi ge pinter. Tapi tingali paehna Firaun. Apa paehna Firaun? Warag tinginum. Cai laut diuyuk. Disangka pop ice. Mama mamu buka anak tiga Firaun gebeg. Terus mamanya palingnya melang ka Epi. Nah Epi cikal, licik nakal. Dijuruk kena pang nyeri na. Nah mah nyeri loncing mana mah. Peren kene. Sampai spray dibetot, si bapak getih hubungan ngehejenkan mana mah. Lalu berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan sehingga dinilai syahidah. Sakit. Ah, ngobrol jeng si mama. Kenapa Ustadz hijrah? Saya gak mau menyakiti orang tua saya yang melahirkan saya antara hidup dan mati. Mama doakan Epi sing jadi ustad. Gebeg. Nah mah tengah doakan Epi jadi presiden. Begung sia jadi presiden. Nges jadi ustad we usaha tara aya we duit. Bener. Usaha tara aya we endorse. Bener. Yang saya pake ti hulu nepi ka suku. Kabeh samerek. Merek jajakaloh weron kasiro. Saya akan cowok ambasador. Doa si mama we. Bener. Doa ibumu dikabulkan. Tuhan, ibu mana yang tidak mau anaknya soleh? Ya, si mamah mah nincak kuntung rokoge urang dulu diletakkan tadi tinggali ayat dikotokan. Sian anaknya nyerion, luka bakar. Kebayang tuh, mun indung urang ningali urang nincak kuntung neraka. Betapa sakitnya ibu yang melahirkan kita. Kalau ibu tahu kita pernah berzina, sakit gak bu? Lebih sakit dari melahirkan. Tatidinya salah satunya, kenapa saya harus banting setir berhijrah. My hijrah, my adventure. Hijrah berat, tapi yang lebih berat istiqomah di dalam hijrah. Penghinaan terus bertubi-tubi. Make gamis, jika barudak ajikro. Saya dapat pujian, bukan dapat cacian. Kemana budak penaik memakai baju pemajikan. Di kopiah disebut lebe, di kupluk disebut tukang kabel. Sebut tukang pila, anges ganeng just the way you are, anges jadi diri sendiri weh. Dah hirup mah lain ku si Eta, di cie-cie, anjing si Eta ke masjid ayo nama. Edan anjing si Eta adan. Tanyok tong, entong kan Rasul keboga ahlak, entep ke. Ayo na ruwasena nama, ketika kita di cie-cie berhijrah, jangan takut, jangan minder. Biarkan, semua akan cie-cie pada waktunya. Bijil weh saya dinetipi risalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan salah hati. Lu ngewalin tadi kumah komena. Goblok. Asli nah si Eta jadi ustad. Gelo anjing. Jadi kalem mang. Slowly but sure. Tenang. Kan nabi ge aya nu ngewa.
Cuma berangkat dari mana Ustaz hijrah? Dari sadar bahwa hidup tidak akan selamanya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Ingat mati. Itu sebagai motivasi hijrah. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Kullu ajal li musamma, kullu man alaihi hafan, kullu nafsin da'iqatul maut. Next, ada lagi? Sok ibu yang di depan, oke. Bade naros, bade ditarosan. Eta kadon heureuy. Hompilah. Sok nu mana? Sok di pasihan mik. Nu pasagi we tong nu buleut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timanten Bu, dari mana? Timanten. Oh, penduduk asli sini ya. Gimana mencoba menerapkan sunah-sunah di rumah, tapi masih melakukan larangan-larangan. Oh. Tolong menjelaskan. Sip. Udah itu aja. Mencoba menerapkan sunah-sunah di rumah, tapi masih melakukan larangan-larangan di luar. Okay. Nabi bersabda, "Man la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu." Kalau tidak bisa semua, sebagian. Jadi enggak mungkin, Bu, langsung sekali hijrah ngejaga sunah. Ya. Wah, wow, itu berat. Proses atuh wudu ge dari tangan dulu. Betul tidak? Nanti dengan one by one, step by step, tobaqon antobaq fa iza faraghta fansab. Kenapa kita, Bu, kalau pipis malam-malam, ya, kacai dulu diajarkan sebelum tidur kan pipis dulu. Maka krek sarete pipis heula we nepi ka ayeuna. Lakukan yang bisa Anda lakukan dari latihan mengamalkan sunnah, nanti akan terbentuk alarm biologis. Seperti kita makan di nu poek. Buat pareum lampu ke dahar jo ka nu panon teu. Kadinya terbentuk alarm biologis keur ngising dinu poek omeh jadi kana beungeut teu. Aing mah poek. Sunah juga sama, Bu. Maka mulai tanamkan sunah ke anak, ke suami, ya kalau mau tidur dulu, kalau mau tidur wudu dulu. Lain wudu dulu, wudu dulu. Wudu dulu mas cepot, ya. Wudu dulu nanti terbentuk alarm biologis. Nah, hari ini tingkatkan mau sholat laula an asyuku ala umarti la amartuhum bisyuwaki indak kulis sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan setiap mereka hendak sholat menghadapku untuk bersiwak, gosok gigi, menaya nama. Ya logik sih, makanya ngomong jeung Allah bau belenok, bau jengkol. Nah, tapi persoalan ibu, STMJ, sunnah terus, maksiat juga jalan, larangan dilabrak. Nah itu manusia, gak ada yang steril dari dosa, Bu. Tapi hapus, maka tukap piru. Minas sholah ila sholah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya. Untuk ibadah harian. Subuh ke duhur, nyen dosa, hapus ku asar. Nyen dosa, hapus ku maghrib. Nyen dosa, hapus ku isya. Nyen dosa, tuluykeun di subuh. Itu minas sholah ila sholah. Ada kiparat dosa mingguan. Minal jum'at ilal jum'at. Lalaki jum'ahan. Ada kiparat dosa tahunan. Minal ramadhan ilal ramadhan. Ada kiparat dosa insidentil. Minal umrah ilal umrah. Idaztuni batil kabair. Jadi ibu normal. Kalau ibu belajar mengamalkan sunnah itu udah poin. Tapi sering melanggar kesalahan. Itu pun poin. Asal sadar itu teh kesalahan karena tidak ada manusia yang steril dari dosa. Geus wudu hitut. Wudu deui tong. Wudu deui. Ieu mah geus wudu hitut. Ah kalau mana? Aing mah mau wudu-wudu deui ah. Ya bisa diajak kompromi pisan. Ngabana kadon mau babaturanana. Nyaeta alhituti pebukurihi hitut yang bukurna gitu. Jadi ibu slowly but sure, pelan tapi pasti Bu. Hari ini tanamkan belajar wudu, hari ini belajar kaki. Keren kalau sunah sudah ada di rumah. Nah, Ustaz, sunah teh disusun sangkan ngeunah. Nyunah nyusun ngeunah. Oke, next satu lagi lah. Oke, Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk budaya? Makhluk budaya. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya. Anak Betawi gak berbudaya, katanya. Manusia tuh makhluk budaya, budidaya. Agama bukan budaya, tapi budaya seakan-akan seperti budaya kan agama. Budaya. Akhirnya budaya seperti agama. Malah ada banyak lahir agama-agama budaya seperti Sunda Wiwitan, agama budaya. Bagaimana kalau manusia disebut makhluk budaya dan memang diberi budi dan daya? Naon budi, akhlak, daya, kreasi. Cuman berakhlak, berbudidayana dasarna agama. Contoh. Ayo hormat ka indung, budaya agama. Tapi aya nu nyebut budi pekerti. Budi pekerti hormat ka indung mah selama menghormati ibunya, merasa ibu itu karena menyusui, membiayai, kakara hormat ka indung, eta budi pekerti. Tapi mun budaya non, eta budi pekerti. Tapi mun agama mah bukan begitu. Rek ngurus, rek teu ngurus, rek ngabiayaan, rek teu ngabiayaan, rek nyusuan, rek teu nyusuan. Ieu mah perintah Allah. Makanya ada dulu peribahasa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ya, pernah dengar kalimat itu? Aina mun budayana degung, mari kita budayakan degung, memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Memang manusia itu makhluk berbudaya, tapi budaya yang sesuai syariah. Islam tidak melarang budaya. Punten, kan pandangan Islam yang diminta ya. Islam tidak melarang budaya selama budaya itu searah dengan tapi hati-hati akan menjadi sebuah persoalan baru ketika budaya mengalahkan Islam. Contoh, budayana di Agustusan diurang memahak balap karu. Oke, aki-aki di benangan make paku bujurna, kita ngasupkeun paku kana botol. Sampai si aki tuluyeun nepi ka ayeuna kikiwan. Loraka eta mah. Menang Ustad balap karung, menang. Kan budaya teu nanaon, asal sesuai. Matak munek balap karung ti imah masing-masing, karungna star di panto masing-masing, finishna di masjid. Prit setengah opat subuh balap karung menuju masjid, maut ke balap karung syahid. Iya mah Agustusan merdekana pamereti Allah, tapi cara menyikapinya dengan budaya yang tidak jelas. Agustusan tapi masjid kosong, sholat batur, ditinggal di teker balap karung, cenah maut ke balap karung, maut ke di karungan. Bapak-bapak make daster, diberakan, dikuciran, tului mengba, maut ke kitu. Ngambek tah, bapak aing maut kerja di bencong. Ini kan budaya. Sampai sini ini nggak mau ketinggalan. Aing mah, hayang ngiluana balap karung, ngiluana tuh nini balap karung. Ini naon balap karung, balap maut. Tongahina cina, tes heula kakare komentar. Sok bere cek RW teh da umur mah teh apa. Bere we sini ini teh karung. Eta mah asup kanu karung. Leuwih tikang guru luluncatanana, kabeh salut, kabeh surak, nini juara, nini hebat, hebat-hebat juara-juara siasaan ngabuskeun beurit kana eta nini. Ieu aslog-aslogana teh Islam tidak melarang yang budaya selama budayana selaras dengan keinginan Islam. Kalau pertanyaannya apakah manusia itu makhluk budaya? Iya. Tapi hati-hati dengan budaya yang tidak sesuai dengan akidah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kasege panjang, kasege pondok, pa amplopna di Cisitu. Hampura teu bisa panjang, nu aya pondok da anger amplopna mah ngan sakitu. Saya belum berhenti nih ya. Ka Cisitu meuli kopea sakitu WA. Aya tomat, aya peuteuy tamat euy. Apa Bu? Masih tahan?
Masih tahan? Egois. Kalian tahan, aku mana tahan ya. Karena ada acara subuh akbar nanti di gereja Caraka, saya harus memberikan hak tubuh. Jadi mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sorry to say, ceramahnya gak dipanjang-panjang, itu trik Ustaz Epi. Biar diundang lagi. Sakitu yang tiasa kapiatur, yuk berdoa yuk, biar tetap berakhlak. Ya, saya sekali, semuanya sekali. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Ini. Ini. Aku. Aku. As'aluka. Memohon kepadamu. Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Warizkon wasi'an. Rizki yang luas. Wasyifa'an. Dan obat. Mingkul lidain. Dari segala macam penyakit. Termasuk penyakit moral. Doa tentang akhlak. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Janibni. Janibni. Jauhkan aku. Jauhkan aku. Mim mungkaratil akhlak. Dari kerusakan akhlak. Wal ahwa. Dari hawa nafsu. Dari wal adwa. Dari penyakit-penyakit. Wal a'mal. Dari rusaknya amal. Doa ini kenapa ada penyakit-penyakit? Saya kemarin ke Garut. Kemudian di Bandung tidak seperti ini. Saya ngobrol dengan Depsos. Ternyata Garut sekarang lagi dijangkiti komunitas LGBT dan dominan. Lalu laporan terakhir dari Majalengka, Ustaz Kersate ngebahas LGBT. Nulalaki kalalaki awe kalalaki. Ini masalah akhlak. Maka harus kembali ke masjid biar Allah rukyah segala penyakit dan energi negatif dalam tubuh ini. Hati-hati bergaul, karena hidup tergantung pergaulan. Bergaullah dengan orang yang soleh. Maka tema gapleh besok di Trans Studio Bandung pada maghrib, judulnya keren, rekituwae hirup teh. Rekituwae teh aya singkatanana. Naon usaha singkatanana? Isukan we datang ka ditu. Rekituwae besok ya, datang di Trans Studio Bandung pada maghrib lewat Isa dengan tanya jawabnya. Aku lu kali ada astagfirullahi walakum. Terima kasih yang jauh mendekat sudah menjadi amal soleh dengan kedatangannya di sini. Semoga menjadi kibarat bagi dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.